Anang Hermansyah kegirangan setelah keduanya Torik dan Fuji bersedia datang di kediamannya. Dalam rangka buka bersama dengan keluarga besar Anang Hermansyah dan Bunda Asanti, pasalnya Fuji dan Torik bersedia hadiri buka puasa bersama yang digelar mewah oleh Anang dan Asanti saat kedatangan tamu spesial, yaitu Fuji Utami. Selain itu, yang kita ketahui inilah profil Raffi Febriansyah yang disebut-sebut kekasih baru Fuji, Asnawi Mangkualam, dan Tarik Halilintar lewat. Sebelum dikabarkan dekat dengan Raffi Febriansyah, Fuji beberapa kali dikaitkan dengan pria lain. Yang paling menghebohkan pasca putus dari Tarik Halilintar, Fuji dikabarkan menjalin kedekatan dengan Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam. Namun, status hubungan antara Asnawi Mangkualam dan Fuji tak pernah dipublis. Belakangan muncul nama Raffi Febrian Shah viral digosipkan merupakan pacar baru dari Fuji. Berita tentang sosok Raffi Febriansyah yang disebut-sebut sebagai pacar baru Fuji tengah menjadi perbincangan hangat. Raffi Febriansyah ternyata memiliki profil yang tak kalah mentereng dari tarik halilintar, mantan kekasih Fuji. Setelah menjalani hubungan yang lama dengan tarik halilintar, Fuji kini dikabarkan telah menemukan kekasih baru. Sosok kekasih baru Fuji diduga adalah Raffi Febriansyah. Ternyata, Raffi Febriansyah bukanlah sosok sembarangan. Pria yang diduga sebagai pacar baru Fuji ini ternyata adalah anak dari Direktur Utama Pertamina, yaitu Nike Widiawati. Kabar ini pun membuat publik penasaran dan membanjiri Raffi dengan pertanyaan tentang kebenaran hubungannya dengan Fuji. Namun, influencer berusia 21 tahun ini memilih untuk tidak memberikan tanggapan atas isu tersebut. Aduh jangan yang itu, nanti ya. Makasih, ucap Fuji saat ditanyai perihal Raffi. Hahe makasih ya, sambungnya. Fuji dan Raffi memang sudah berteman baik, mereka terlihat menghabiskan waktu bersama dengan sahabat-sahabat lainnya. Di sisi lain, netizen menilai jika Fuji dan Raffi cocok menjalin hubungan asmara. Terlebih, Fuji sempat memanggil dengan sebutan saing saat ulang tahun Raffi. Netizen pun ramai memberi dukungan kepada Fuji untuk berpacaran dengan Raffi. Raffi Febrian Syah tak hanya dikenal sebagai sosok yang disebut-sebut sebagai pacar baru Fuji, tetapi juga memiliki prestasi yang mengesankan di dunia e-sport. Dia adalah CEO dan co-founder dari Bonafide e yang baru-baru ini diumumkan sebagai tim King Kong. Tim King Kong telah menorehkan prestasi gemilang di berbagai divisi e sports. Sebelumnya, Raffi juga pernah menjabat sebagai CEO, co-founder dari Rubik Esports, sebuah tim yang terkenal di dunia e-sport Mobile Legends. Tak hanya itu, Raffi bukanlah orang sembarangan. Ibunya adalah Nike Widiawati, salah satu direktur utama Pertamina yang terkemuka. Nike Widiawati telah mengemban jabatan direktur utama Pertamina sejak 30 Agustus 2018, setelah sebelumnya menjadi pelaksana tugas direktur utama menggantikan Elia Masamanik yang dicopot. Prestasi Nike juga diakui, seperti Penghargaan Women's Work of Female Grace yang diterimanya dari Indonesia Asia Institute pada tahun 2013. Ayah selegram Fuji, Haji Faisal merespon gosip kedekatan antara anaknya dengan kapten timnas Indonesia Asnawi Mangkualam. Secara terang-terangan Haji Faisal memberikan peringatan kepada Fuji atas rumor kedekatannya dengan Asnawi Mangkualam yang viral baru-baru ini. Menurut Haji Faisal Asnawi dan Fuji, hanyalah perkenalan biasa dan tidak ada hubungan khusus di antara keduanya.